Shalom saudaraku dalam Tuhan, saudara di Indonesia ini masih ada orang-orang yang intoleransi, yang tidak hidup bertoleransi dengan orang lain. Padahal toleransi itu indah saudaraku dalam Tuhan. Ya, saudara mari kita melihat contoh toleransi yang sangat baik di video berikut, di mana dalam video ini ya sekelompok saudara kita Muslim ikut merayakan Natal sebagai bukti bahwa mereka hidup bertoleransi. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Selamat malam semuanya. Shalom. Betapa indahnya malam hari ini, adalah malam yang penuh dengan sukacita. Perkenankan saya pribadi beserta perwakilan maupun keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Kalijaga mengaturkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Tahun ini adalah tahun-tahun politik. Maka dalam suasana Natal ini saya menyerukan rumah Tuhan harus kembali kepada apa yang semestinya. Tidak hanya diklaim milik satu orang, tapi untuk semuanya. Tidak memihak kepada satu paslon, tapi mengayomi semuanya. Di negeri lain, dulu umat beragama penuh, sekarang mulai sepi. Saya ada kabar Pak Lukas, teman-teman di Belanda itu kalau melihat orang Natalan di Indonesia gumun, heran. Di Indonesia masih banyak orang yang merayakan, di sana mulai berkurang. Kenapa? Ketika agama tidak lagi menjadi solusi. Maka melalui seruan Natal ini, apapun pilihan Anda, ayo tetap bersama. Dan rumah Tuhan terbuka untuk semuanya. Terbuka sebagaimana lagu untuk melayani Tuhan. Izinkan saya mau menyanyikan sebuah lagu. Kalau enggak salah, ini lagunya teman-teman Kristen. Tapi saya suka lagu itu Pak Lukas. Boleh enggak? Boleh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, baiklah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, percaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan buat semuanya. Semoga seluruh umat Kristiani menjadi berkat untuk Indonesia. Menebarkan salam, membumikan Pancasila di bumi yang berbineka tunggal ika. Berbeda enggak apa-apa, beda pilihan enggak masalah. Rumah Tuhan terbuka untuk semuanya. Matur nuwun, matur nuwun. Shalom, shalom, shalom. Matur nuwun, Yai. Tuhan berkati semua. Ya, makasih ya. Makasih, Tuhan berkati. Makasih. Kita sudah saksikan dan dengarkan bersama-sama pernyataan yang disampaikan oleh seorang tokoh agama Islam, saudara-saudara.
Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Sunan Kalijaga. Dan beliau tidak ragu-ragu mengucapkan selamat hari Natal kepada umat-umat Kristiani, saudara-saudara. Baik, saudara-saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah lihat di video tadi sekelompok saudara-saudara kita Muslim yang berasal dari pondok pesantren, ya, ikut ambil bagian merayakan Natal. Dan ini merupakan bukti bahwa mereka hidup bertoleransi, mereka menghargai toleransi. Dan salam Tuhan, kita bisa lihat bagaimana terciptanya kedamaian, kerukunan, dan juga keindahan di antara mereka. Ya, seperti yang saya bilang di awal bahwa toleransi itu indah, saudara-saudara Tuhan. Jadi, ya, mari kita hidup bertoleransi satu dengan yang lain. Ya, tidak guna kalau kita sibuk atau nyinyir dengan agama orang lain. Ya, tidak guna kalau kita sibuk membahas agama orang lain, membahas kitab orang lain. Tidak guna, saudara-saudara Tuhan. Itu hanya membuat kita semakin jauh. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita saling menjaga kedamaian dan kerukunan dengan cara mengkedepankan toleransi, ya. Karena selalu saya katakan bahwa hanya dengan toleransi kita bisa rukun satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pungkirin, agama yang sudah berdiri di Indonesia ini tidak hanya satu, dalam Tuhan, tetapi ada beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah kita. Dan setiap agama itu berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi bagaimana kita bisa rukun, bisa damai dengan perbedaan yang ada, ya, hanya dengan saling menghargai, saudaraku dalam Tuhan, ya, saling menghormati, ya, saling kerjasama yang baik, ya, sehingga di antara kita terjalin dan tercipta yang namanya kedamaian, kerukunan, dan tentunya kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kiranya video tadi memberkati kita, memberikan kita pelajaran baru, pemahaman baru, pengertian baru, bahwa begitu indahnya toleransi. Nah, saudaraku Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.